Halo Pak. Ya, halo. Hah? Gimana Pak? Ini nggak ada rencana mudik Pak? Ini kalau menurut ini Pak, pemerintahan Jawa Tengah itu kalau yang merantau-merantau itu ini di apa itu dianjurkan nggak merantau dulu, nggak mudik. Nah, jadi keluarga di rumah gimana Pak? Ya kita ini lah, ngomongin pelan-pelan gitu lah. Supaya apa itu, dia tahu juga ini keadaannya kan. Nah, untuk bulan depan kan udah mulai puasa, terus lebaran. Kira-kira pulang nggak Pak itu Pak? Nah itulah, nggak boleh nih dari pemerintahan saya di Jawa Tengah sana. Nggak boleh mudik. Kampungnya mana itu Pak? Kampungnya saya ini Demak. Ini merantau saya ini posnya di Pematang Siantar ini, Simalungun. Oh, jauh kali Pak ya? Iya, jauh lah. Mana ini, nggak bisa mudik ini. Ya ikuti pemerintah aja. Oh, nah, semoga ini COVID-19 ini cepat hilang. Gimana Pak, ada pesan-pesan untuk para petugas medis, dokter yang merawat corona Pak? Pokoknya saya doakan ini selalu sehat tim medis pokoknya. Soalnya ini garda terdepan ini. Pokoknya selalu semangat. Dukung doa ini dari ini anak-anak perantau semua ini. Semoga cepat ini hilang ini. Tim medis pun ini udah apa itu? Capek, lelah semua. Tapi tim medis oke, mantap.